Ada penampakan loh.
Kalau penampakan Mas Jack. Oh iya, udah pernah makan dua itu. Tapi sebelah sini kisungannya Bu Mul. Masing-masing lo pelok ya. Enggak tadi. Sekarang enggak, Mas. Tadi doang. Sebelahan lagi lo pelok. Ayo kita ngerobot ke bawah. Ayo Bu, videonya masih jalan. Iya lah Bu. 1, 2, 3. Ini ada video dari. Darinya turun dari kayak masih ngapain. Paling cantik apa? Paling cantik. Aku jalan gak cek unang. Cuma semuanya kamera. Kamera lah. Ini kamera tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bersyukur, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah sampai di Dieng. Di Dieng ini adalah banyak meninggalkan kenangan. Oleh karena itu mari kita meriahkan sejarah Jakarta. Oke, terima kasih. Kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Jangan lupakan. Ya, pada kesempatan ini kita sudah di pelataran candi. Ada candi Arjuna, ada candi Gundadara, ada candi Sri Kandi, ada candi Bima. Ya, semuanya ini menurut catatan sejarah bahwa di Dieng ini dulu tergenang air lah, kemudian baru ditemukan 1814 oleh seorang Belanda yang namanya Teutok. Nah, kemudian setelah itu orang-orang Indonesia baru mengakui bahwa ini adalah peninggalan yang harus di abadikan karena sebagai bukti bahwa ini adalah selain budaya bangsa juga sebagai tempat pemujaan. Nah, jadi candi-candi yang ada di sini dari Sunda itu adalah dulu merupakan tempat persembahan dewa. Nah, kenapa dewa itu kok milihnya di gunung? Kita udah jauh naik gunung dari Wonosobo berkelik-kelik-kelik sampai akhirnya puncak. Karena dulu keyakinan dulu bahwa orang itu dewa itu di atas. Nirwana. Maka ketika Bapak Ibu menjelaskan tentang kebudayaan megalitikum itu diantaranya kan ada punden berundak, di mana orang itu ketika akan memuja dewa harus naik karena dewa itu ada di. Kemudian ketika Bapak Ibu di Bali, orang akan memuja itu naik dulu. Ya, ada sebuah lautan, kemudian naik di atas ada bukit ya yang dari Batu Kapur itu. Kemudian di sana ada tempat khusus berdoa. Nah, ini adalah kepercayaan bahwa orang-orang dulu itu menganggap dewa itu di atas, sehingga orang berdoa. Sehingga dulu di sini adalah tempat persembahan kepada para. Ini yang perlu saya sampaikan. Oleh karena itu kita sejarah, maka jangan sampai melupakan apa yang menjadi catatan sejarah. Terima kasih. Kemudian setelah ini nanti kita lanjut pada candi-candi yang lain. Ini adalah peninggalan candi-candi Hindu dan juga yang ada di Dieng. Saya
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Guru sejarah. Kita di mana? Situ lagi. Dadah. Satu, dua. Nar. Sip, berapa jam? Ciro. Ani. Cocok, Pak. Siji. Loro. Ani. Kamera ini. Mungkin lebih jauh netan sedikit kemana lah misalnya
Karena kalau malam satu bis besar, satu seketan, terus jumlahnya sih lebih, begitu Mas Balur. Dan mudah-mudahan kita akan selalu kompak. Meskipun saya tahu beberapa di antara kita adalah bukan dari sejarah. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini kandel? The black brain. Is. Ikut bareng-bareng dengan kita seperti ini. Jangan sampai hanya dari ini yang seperti ini. Karena kita depan apa? Intinya kan jadi menjalin silaturahmi. Jangan sampai jangan. Ya begitu saja. Terima kasih. Kayaknya bapak-bapak yang ini tahu sih namanya isinya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang jadi guru, nggak usah sekolah sejarah, jadi guru sejarah. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dan ini kawah si kidangnya, guys. Belerang. Ayo mabur. Drone. Drone mabur. Yang namanya, Mbak? Kalau mana, Guys? Ini yang mana sih, Guys? Udang, Mbak. Kalau mana? Mubang. Bagus banget. Video, gak apa-apa. Di kidang plato. Ini mau ganggu ini orang. Oke. Oke. Thank you. Cek sambelnya, cek. Coba, ayam. Oh, ini ayam. Ini sapi, Bu. Enggak apa. Sambel. Sambel hijau. Hai, mari makan. Iya. Tadi lagi kuliah. Kalau makan. Kuliah kami tak sambil belum ada makanan. Bapak, Pak mintain sambel dulu. Oh, tinggi. Demi Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi kayaknya enggak pedes deh.